Ayo, sini. Aku punya benda berharga untuk kalian. Pas dengan harga spesial. Ada yang bilang ini mitos. Yang lain bilang dongeng anak-anak. Ada yang bohong. Tapi, dengarkan. Dahulu, ada tiga monster yang amat kuat. Yang terbuat dari elemen api, tanah, dan air. Menghancurkan kota-kota. Melebur negara-negara dan menaklukkan raja. Sampai saat Raja Alex beserta prajurit pilihannya menangkap para monster di sebuah penjara di luar dimensi ruang dan waktu. Apa yang cuman sobek sedikit ini akan membawamu ke kuil suci itu. Di sana kalian akan dapat membebaskan belenggu para monster elemen dan bahkan menguasai dunia. Nah, di mana sisa sobekan peta ini? Ayo Leona, siap buat sedikit tantangan? Ayo. Oh. Woohoo. Woohoo. Seru banget. Profesor, glider buatanmu oke juga. Tentunya pedal pop. Aku kan genius. Jadi malu. Leona, sini. Wow. Woohoo. Haha, aku terbang. Aduh, Pop. Oke, tenang, Leona. Aku kehilangan kendali. Aduh, Pop, gimana ini? Wow. Profesor. Aku coba perbaiki dari sini. Mengalihkan daya dorong, menyalakan nanofrag. Sekarang, Profesor! Sekarang! Hampir aja! Itu posisi baru kalian. Kutunggu laporan lengkap besok jam 6 pagi. Jaga perpustakaan, Jenderal? Kirain teh naik pangkat. Oh iya, jelas. Menjaga perpustakaan kerajaan adalah sebuah kehormatan. Setidaknya di perpustakaan, kalian gak bisa bikin masalah. Jadi, apa kau siap menerima tugas ini? Nih. Siap, Jenderal! Gear prajurit. Kapten Rinero siap melaksanakan tugas, Jenderal. Kapten Rinero, masuk. Permisi. Asik banget ya, Terry. Naik pangkat lagi. Aku mau nulis surat buat Cibok. Lele, ini mah gak asik, Hari. Tadinya jaga gerbang, sekarang jaga buku. Emangnya buku teh bisa kabur? Mendingan jaga kebo, tuh. Dikasih rumput, tidur. Profesor, halo. Iya, ini masalah yang agak rumit, Pedal Pop. Walaupun genius, aku kadang juga bisa salah. Oke lah, kalau begitu, lain kali aku bawa parasut deh. Wuhuu, bagus juga idenya. Aku akan cari jalan keluarnya di perpustakaan aja. Hati-hati di jalan, Pedal Pop, ya. Kayaknya kamu bikin Profesor bete deh. Oh ya? Aneh ya, Terry. Tadi kamu bilang buku gak bisa kabur. Ini dia. Shadow Master.
Apa? Sidomaster! Tunggu, kami datang! Ada apa? Itu apa ya? Itu Rory! Ayo kejar Hari! Ya, ayo kejar! Kenapa? Licin ya. Belok. Aduh, sakit aku. Kesana. Iya, kesana. Iya, pegang ini. Iya. Kamu aja megang. Kamu. Kamu saja. Ayo kejar. Iya. Sakit. Itu dia lari. Ayo kejar. Ayo. Dia kena. Shadow Master. Telah ku dapat apa yang ku inginkan, Pedal Bomb. Sampai ketemu lagi. Nikmati hidupku selagi bisa. Shadow Master, apalagi rencanamu kali ini? Sekarang kalian akan bebas. Noan Imar, Enano Patantuanga. Sebentar lagi kukuasai kekuatan elemen dari alam untuk menguasai dunia. Ada yang salah. Monster macam apa kalian? Jangan nangis. Diam. Selatan. Kami juga baru saja mengkonfirmasi laporan tentang gelombang tsunami di beberapa danau. Pemirsa, Danau Babatur adalah tempat wisata yang terkenal sangat indah. Tapi pagi ini air danau itu tiba-tiba saja lenyap. Penduduk setempat menyebutnya dengan air yang melarikan diri. Bener banget bos, airnya tiba-tiba berdiri. Di jalan. Tadinya ada air, sekarang kagak ada airnya. Gimana bisa gitu coba? Saya Mogan Pangeran melaporkan kantor berita KNN. Ini gak mungkin cuma kebetulan. Pastinya bukan. Bibit yang aneh ini. Alam seperti marah pada kita. Apa yang terjadi? Hei! Falcona, apa yang kau lihat? Benar, Profesor. Semua gara-gara monster elemen. Ternyata mereka terlepas. Oh, kegawat.
Jenderal, tolongin saya tuh, Jenderal. Iya, bener, tolong. Jangan khawatir. Akan kubantu kalian. Aku pernah mengalami ini di sebuah rimba. Yang kalian perlukan adalah cat. Ya, cat. Pasti bisa kalau dicat. Apa, Jen? Cat. Jadi, siapa yang mau dicat duluan? Sesentuh ini dan semua akan terungkap. Sepertinya para monster elemen ingin balas dendam. Dari kekuatan alam mereka diciptakan oleh 3 penyihir untuk membangun kota dan melindungi kerajaan. Tapi para penyihir menjadi rakus dan memperbudak para monster untuk keuntungan mereka. Semakin kekuatan alam disalahgunakan, para monster semakin marah. Mereka mengamuk dan hampir menghancurkan dunia. Tapi Raja Alex menemukan 3 es krim elemagika dan menciptakan es krim angin untuk mengendalikan para monster. Oh, Pedal Pop, temukan tempat kelahiran es krim elemagika dan bawa pulang semua es krimnya. Teman-temanmu akan menolongmu, Pedal Pop. Rinero menjadi kekuatanmu. Falcona menjadi matamu. Dan seperti biasa, Leona menuntunmu dengan hati dan pikirannya. Lah iya, kayak gini kan bagus, Terry. Kamu memang cocok dicat warna hijau. Wah, kamu terpinter, Harry. Tapi kamu belum dicat di bagian ini. Iya, tapi jangan begini ngecatnya, Terry. Gimana, anak-anak? Apa yang terjadi di sini? Kenapa kantorku jadi begini? Aku punya beberapa benda yang mungkin berguna dalam perjalanan kalian. Benda-benda ini milik Raja Alex leluhurmu. Ini tampak seperti buku sakti. Tapi aku tidak tahu cara kerjanya. Buku ini kosong. Aku juga menemukan bibit ini. Aku percaya ini akan berguna untukmu. Glidernya sudah diperbaiki dan berfungsi sempurna. Benar nih. Mungkin masih butuh sedikit sentuhan lagi. Ini apa? Hati-hati, Pedal Pop. Itu adalah poci ajaib. Ups, sorry. Itu belum selesai, Pedal Pop. Aku belum mengetesnya. Dan ini yang paling penting. Tongkat pusaka Lion milik Raja Alex. Tongkat ini juga berfungsi sebagai kompas yang selalu menunjuk ke tempat kelahiran elemen. Ini apa? Ini makan siangku. Petualanganmu dimulai, Pedal Pop Lion. Biarkan tongkat pusaka Lion menuntunmu ke tempat kelahiran elemen angin, air, tanah, dan api. Dengan buku sakti, ciptakanlah es krim elemagika untuk mengendalikan monster elemen. Lihat, Pedal Pop. Seorang anak dalam bahaya. Kita akan mendarat. Pegangan yang erat, kawan-kawan. Semua pegangan. Kita akan sedikit terpuncak. Ada gunung terbakar di bawah. Arahkan kapal ke kanan. Kawan. Tahan.
kasih kembali. Nama saya Jack. Terima kasih kawan. Bagaimana bisa ku balas kebaikanmu? Kalian bisa bantu aku kalahkan monster-monster ganas yang menyebabkan semua bencana ini. Aku kehilangan segalanya karena monster itu. Keluargaku, rumahku, desaku hancur karena serangan monster batu. Dendamku belum sempat aku balas. Sekarang di sini monster api. Kalau begitu, musuh kita sama. Ayo ikut kami. Asal nggak keberatan jalan kaki. Iya, Prof. Kami kehilangan kapal. Tapi kami dapat teman baru. Kakak-kakak, kalian harus cepat. Para monster elemen sudah bergerak menuju ke arah sini. Bukan itu. Bola yang besar. Profesor bilang ini bisa nyembuhin kita, Terry. Iya, tapi rasanya sakit. Nggak sakit, Terry. Cuma kayak digelitikin. Tangan kamu taruh di sini ya, begini. Begini? Benar, Harry. Kayak dikelitikin ya. Aku punya ide lain. Itu kayak bebek. Lebih mirip mie ayam. Tambah pangsit goreng. Bebek? Itu kayak bebek. Oh, yang itu kayak gajah. Yang di sebelahnya itu seperti tikus. Hah? Ya, yang mana? Yang dekat ubur-ubur. Kalian semua ini sebenarnya bisa nggak ya lebih serius sedikit? Duh, kasik banget sih. Jalannya jauh loh, santai aja. Itu sih lebih mirip laba-laba berkaki enam. Nah, gitu dok. Wah, yang itu kayak donat. Sekarang kita nyambung banget. Apa? Hah? Kenapa ini? Gak pernah gini sebelumnya. Kayaknya kita terlalu cepat kehilangan kapal. Mau nyari apa? Gak ada apa-apa di sini. Di sini juga gak ada apa-apa. Falcona, kalau mendarat pasti ngagetin. Terlalu sulit. Terlalu tinggi buat glider. Ya, aku pun tak sampai. Aku tak tahu apa yang ada di atas sana. Jadi, cuma keajaiban yang bisa membawa kita ke atas sana. Hati-hati kawan, rasanya kayak di atas kapas. Dingin. Hey, seriuslah sedikit. Oh, oh ya. Oke,
Yuk, serius yuk. Serius, serius. Ayo, kawan-kawan. Buka mata lebar-lebar. Gak ada yang tahu apa yang menunggu kita di sini. Hampir seumur hidup aku mengembara di antara awan-awan. Tapi belum pernah kulihat tempat seperti ini. Hati-hati, kawan. Aku tak ingin kehilangan kalian. Kawan-kawan? Kawan-kawan? Yang mulia, Diona! Woi! Halo! Kalian di mana? Mereka di mana? Aku nggak tahu. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Perasaanku nggak enak. Terus kita kemana? Wow! Hah? Kayak kita harus berjalan ke... Sana.
Na 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 na. Tenang, jangan takut manis, Bobo ya. Na 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 na. Dia cuma butuh disayang. Sama aja kan kayak kita. Dan dia lucu banget. Oh, lembut banget. Kayak kapas. Oh, lucu. Ini yang kita cari, kawan-kawan. Bagus sekali. Keren. Rinero! Semangkuk bakso dulu ya, Nani. Aku gak mau mati dengan perut kosong. Ayo, cepat lagi. Yang mulia, sekarang kita kemana? Tenang, kawan. Aku kan punya glide. Ya, kenapa lagi nih? Siangku. Harusnya ada baterai cadangan di sini. Nah, ini dia. Kalau mereka jatuh, ini buat kamu. Oke, fine. Aku menang. Wow. Balikin. Yeah. Yang mulia, kayaknya aku mual. Pop, kemana kita sekarang? Ke sana. Ada yang perlu kau lihat, Pedal Pop. Sentuh kristal di dadamu. Itu adalah proyektor mini. Berita terkini, dunia mengalami kehancuran besar akibat serangan monster elemen. Profesor Wigglewade akan membantu menjelaskan motif di balik serangan ini. Silakan, Profesor. Para monster mengalami gangguan kejiwaan yang mana daripada tidak terganggu oleh kelakuan mereka sendiri. Perilaku ini berhubungan daripada tidak berhubungan dengan masa kecil yang traumatis. Ini yang mana daripada itu merupakan cara mereka mencari teman yang mana daripada tidak punya teman. Jadi yang... Hei, omong kosong. Ayo, Pedal Pop. Jangan buang waktu. Kamu harus bergerak cepat. Cari es krimnya. Oke. Okay. Apa itu di sana? Awas, itu badai pasir. Hati-hati dan jangan terpencar ya. Pegangan, Rinero. Oke. Okay.
Pegang tanganku. Ayo. Gak bisa kita terus-terusan seperti ini. Ini kan angin, Pedelpop. Pakai es krim angin untuk meredakannya. Pedelpop. Sorry. Banyak gangguan. Tetap tenang. Ingat kata Profesor Higobottom. Apa ya? Ingat, Pedelpop. Bersihkan bagian belakang kupingmu. Bukan itu. Yang lain. Tentang Raja Alex. Raja Alex dengan kekuatan pikiran dan konsentrasinya mampu mengendalikan es krim Ele Magica. Oke. Hebat kau, Pedelpop. Sampai kita. Oh yeah. Moga-moga kita gak perlu terbang lagi. Untung ada kamu, Jack. Pastinya. Oh, kayaknya kita harus manjat lagi nih. Gak ada habisnya ya. Rinero, lari ke tengah. Kalau batu ini miring lagi, kita semua harus loncat, oke? Okay? Loncat? Loncat kemana? Ke atas. 3, 2, 1, ya! Terus loncat, ayo! Bagus. Aduh, kita harus memanjat lagi nih. Aduh, hah? Apa gak ada lagi yang lebih parah daripada yang tadi? Kayaknya bisa jadi lebih parah lagi sih. Wah, parah nih. Kenapa parah? Memangnya apa itu? Itu Kalajengking. Kalajengking raksasa yang sedang ngabuk. Semuanya lari! Hampir kena. Hei, kutu raksasa! Sini kalau berani! Tapi tidak lama. Lari! Semua diam, oke? Hah? Ayo, lari! Di
biar aku urus dia. Hah? Yakin? Ayo! Ya! Jet, bantuin dong! Liona, Pedal Pop, lari cepat! Kawan-kawan, alihkan perhatiannya! Rasa ini! Dia semakin dekat! Gawat! Kenapa sih dia galak banget? Kita kan orang baik! Oh, sengatnya! Loncat! Liona, pinjam glidermu ya. Hah? Buat apa? Profesor pasti marah kalau tahu ini. Hey. Semuanya gak apa-apa kan? Hah? Wah, setidaknya dia tidak bisa kesini. Tenanglah. Biarkan saja dihancurkan karang itu. Yang benar aja. Saat sengatnya datang, kita tangkap ya. Liona, pegang tanganku. Kamu mikirin hal yang sama. Pacaran? Bukan. Semua pegangan. Sekarang. Sampai belum? Pas ku bilang loncat, kita... Di sana. Liona, bukunya, mantranya. Mantranya? Mana? Pasti ada hubungannya dengan tanah. Mantranya muncul. Earth, Aircraft. Ayo lebih cepat, Liona. Oh, Trey. Ele Magica. Saya datang, lari! Oke semuanya, batu besar ini kita harus mendorongnya. Dorong terus, Rinero, dorong! Hore! Kita berhasil! Kita berhasil! Oh.
maaf kawan-kawan. Lari! Semuanya, pegang kakiku! Pegangan! Batu ini kok empuk ya? Kayaknya ini bukan batu deh. Ini si kalajengking! Masih ada masalah lain. Itu! Ayo, ikat buntut dan capitnya. Cepat! Apa? Kenapa? Jack benar. Dia jalan keluar kita dari sini. Ayo, cepat! Ayo, kalajengking! Ayo! Oke, kayak naik kuda ya? Menurut tokat pusaka, es krim berikutnya di sana, di hilir sungai. Bisa berenang gak ya? Kayaknya aku punya ide. Rakitnya sudah siap. Kalian yakin rakit ini kuat mengangkut kita? Kenapa? Ku cinta kota air ya. Terima kasih ya, kalian jaging baik. Sampai ketemu. Jangan ngambekan lagi ya. Ini masih jauh gak sih? Kayaknya masih lumayan jauh. Aku pergi sebentar. Jangan sentuh apapun ya, Harry, Terry. Kata profesor jangan sentuh apapun. Iya. Dasar tetong masih. Kamu itu suling India. Perasaanku nggak enak. Hey. Kalau ada bawahan raksasa pasti enak banget rasanya ini. Kita semakin dekat. Kalau burung seperti itu, biasanya sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku tidak melihat ada yang aneh. Tetap waspada. Ada yang menarikkan arusnya. Kibar, bolak-balik kayak setrikaan. Ada apa ini? Tungkat. Aku tidak suka ini. Profesor, ini darurat. Tolong kami. Aduh, gimana tuh Hari? Sebenarnya apa masalahnya? Profesor, ini aliran sungai ini berubah-ubah arah. Wih, ini keren. Jadi masalahnya teh apa? Hah? Itu dia masalahnya. Kami butuh bantuan. Kalau begitu, kamu harus menggunakan Tesla Flux 106. Apa? Apa yang kalian lakukan? Sudah kubilang jangan sentuh apapun. Ada apa, Peter Pop Lion? Hah? Siapa kau? Aku perlu bicara sama profesor. Aku profesor. Katanya darurat. Diam, kalian berdua. Aku perlu konsentrasi. Kayaknya alat ini rusak. Siap-siap loncat. Tiga,
Falcona, jaga Captain. Dua. Satu. Tidak. Tunggu di sini, Captain. Aku harus menolong mereka. Tenang, paling cuma belut. Bukan. Itu bukan belut. Itu. Tolong. Bisa mabok laut nih. Suruh dia lepasin dong. Yang di belakangku bukan belukan. Gede ya. Iya kan? Mati aku. Kita benar-benar kejepit nih. Ya iyalah. Masa iya dong? Aku harus menolong mereka. Sepertinya monster ini lapar. Sama dengan aku dong. Rasakan ini. Salah orang deh. Kita bebas. Dia kabur ya? Di mana ya? Es krimnya di mana? Di sana. Ikuti aku. Tempatnya serem banget. Hah? Wah, hati-hati. Banyak belut listrik. Aku terbang. Jadi kolong, merokok, merokok. Ikan hiu. Terem, terem, terem. Tangan pusaka. Dapat. Ayo, tunjukkan di mana letak es krim air. Itu dia. Kawan-kawan, ayo.
Ayo. Es krimnya di dalam arus. Cepat. Coba serang aku berubur kembung. Hebat sekali, Jack. Ayo, hampir sampai. Nah, itu dia. Yuna, baca mantranya. Ayo, buku ajaib. Aha. Gawat. Hey, siapa yang matiin lampunya nih? Ini tinta gurita. Gak bisa ngeliat apa-apa. Kita harus lakukan sesuatu. Au. Coba kalian tahan gurita itu, oke? Okay? Oke lah, kalau begitu. Kekuatan tanah, kurung dia. Kita ambil es krimnya. Enormous ed ekraf for the tau od elf mesa ele magica. Tidak kuat terbang, tapi aku tidak apa-apa. Hai, Captain. Jack, di mana? Gak mungkin ya, dia mendarat dengan selamat. Hmm.
Perhatian kalian sangat mengharukan. Kok bisa? Ada rahasia yang harus tetap jadi rahasia. Hah? Maksudnya? Ah, sudahlah, jangan buang waktu lagi. Kita harus cepat pergi ke kawah raksasa itu. Bukan begitu, Pedal Pop? Siap-siap keringetan, kawan-kawan. Tempatnya enak juga buat piknik ya. Bisa barbeque juga nih. Jagung bakar, sate, kambing. Pas banget. Hey, jembatan. Tahu aja kita perlu lewat. Kayak di film-film. Siapa yang bikin ya? Mungkin Raja Alex. Mungkin aja sih. Aku paling ringan. Coba aku cek dulu. Hati-hati kawan. Hai. Yona, hati-hati ya. Benar-benar kayak di film. Jembatannya selalu roboh. Untung semuanya selamat. Gak mungkin kita lewat situ. Kita harus cari jalan lain. Jalan lain. Wah hebat. Terima kasih yang mulia. Tinjumu keras juga ya. Kayaknya kita harus istirahat dan makan malam. Kita udah jauh banget dari kerajaan. Monster elemen pasti sudah semakin dekat kerajaan. Es krim kita belum lengkap untuk hentikan mereka. Kamu pasti bisa, Pedal Pop. Kita pasti bisa, Leona. Profesor Higgabottom lagi ngapain ya? Oh, para monster semakin dekat. Kita harus bersiap. Pertahanan kerajaan segera disiagakan. Ayo, Jack. Berani adu lari. Dasar cowok. Yakin kamu udah kuat, Falcona? Aku baik-baik saja. Abis ini kamu. Doain ya. Wah, dikit lagi kita sampai. Nyebrangnya gimana nih? Tenang, seperti biasa, aku punya rencana. Tapi ada yang punya rencana lain? Bagaimana, Jack?
Kita bikin perahu aja. Kenapa? Gimana kalau kita buat Rinero jadi perahu? Ada apa? Aku belum tahu, tapi... Nggak berasa. Ayo. Hati-hati kawan, kekuatan air. Aku benci ular. Sini kau beri hajar. Kekuatan air. Tambah banyak. Kenapa banyak sekali mereka? Kita harus pergi dari sini. Kekuatan air! Kekuatan angin! Air! Angin! Rasakan ini! Rinero, tahan batunya. Ayo teman-teman, ikut aku. Rasakan nih. Wow, loncatan keren, Jack. Ya pastilah, ya kan? Aku memang hebat. Kita beruntung ya, karena ada batu yang lepas. Kamu hebat juga ya. Makasih. Ide perahumu ternyata menyelamatkan kita semua. Perhatian, perhatian. Perhentian berikutnya, Pulau Gunung Berapi. Perhatikan barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Lihat sesuatu? Tidak. Ular-ular tadi kemana ya? Mau nunggu apa lagi? Jangan kelamaan di sini. Ya, ya, ha. Kenapa kita nggak makan siang dulu sih sebelum manjat? Kita kan udah makan, Rinero. Ngopi-ngopi cantik atau kalau nggak nasi padang deh. Ayo jalan. Makan siang, makan sore menjelang malam. Eh, tunggu dong. Hancurkan kerajaan! Akan kuhancurkan semuanya! Balas dendam! Semua siap! Musuh semakin dekat! Perutku keroncongan. Kamu gak apa-apa kan, Rinero? Aku oke aja. Apa? Gak kedengeran? Aku baik-baik aja. Aku lagi... Rinero, itu biskuitnya Cotton. Bah! Emang gak pernah gampang ya? Dan tidak ada perahu di sini. Sebentar. Aku ada ide. Kekuatan tanah. Jack, sabar dong. Kekuatan air. Silakan. Jangan takut teman-teman. Kita jalan terus. Hati-hati. Oke, kita sudah sampai. Riona, kerjakan tugasmu. Dan jangan lama-lama. Kok tetap kosong ya? Gimana nih?
Ini pasti ada hubungannya dengan api. Kalau nanti bukunya rusak gimana? Tapi kita tidak punya pilihan lain. Dan kita kehabisan waktu. Kalau gitu, kita harus berani ambil risiko. Mudah-mudahan saja masalahnya bisa terpecahkan. Bukunya. Cepat, baca mantranya. Oke. Enormous eight aircraft for Arif Ot Elp Mesa. Ele Magica. Kita berhasil. Kita dapat semua es krimnya. Saatnya selamatkan kerajaan. Ayo cepat, kita harus pergi dari sini. Ayo, waktunya surfing. Yeah. Kalian hebat juga. Hey, seru banget ya. Seru? Paling nggak ularnya nggak ngejar lagi kan? Ada lagi. Patang menyerah juga ya. Kita bergerak cepat. Jangan sampai terkejar. Ayo. Tanah. Api. Bagaimana ini? Lari! Cuma segitu. Hey, ini yang kau cari? Falcona, aku butuh bantuanmu. Sudah bisa terbang? Bisa. Kamu yakin? Sayapmu? Yakin. Falcona, bawa es krim angin dan air ini dan terbanglah setinggi mungkin. Cepat, Falcona. Falcona.
Terus gimana? Ikuti aku. Pusatkan pikiran ke es krimnya. Konsentrasi. Iya. Es krimnya mulai bekerja. Jangan dilihat, konsentrasi. Berhasil. Ayo. Semoga ini bisa mendinginkannya. Wow, hampir aja. Kita harus segera kembali ke kerajaan. Kabar baik, Profesor. Semua es krimnya sudah terkumpul. Kami akan segera pulang. Itu bagus, tapi waktu semakin sedikit. Para monster elemen akan tiba di gerbang kerajaan dalam waktu 1 jam. Kayaknya percuma deh, Terry. Terowongan ini pasti ada gunanya, Harry. 1 jam? Tapi kita perlu beberapa hari buat sampai ke kerajaan. Aku ingin kerajaan itu tetap utuh. Ya, memang itu yang kita mau. Tapi... Teman-teman! Aku dapat ide nih. Arahkan meriam kalian. Musuh ada di depan sana. Tutup gerbang utama. Kecoa pun gak boleh masuk. Kecuali dia punya KTP. Ayo, cepat prajurit. Kerajaan dalam kondisi bahaya. Astaga naga sambar geledek. Kamu yakin ini berhasil? Enggak sih, tapi hanya ini kesempatan kita. Es krim angin akan melindungi kita saat jatuh. Aku harus ikut. Sebaiknya kamu di sini saja dengan Falcona. Kamu kan terluka. Aku udah sembuh. Apalagi ada yang harus aku selesaikan di sana. Oke, Falcona. Lempar. Baik. Au. Maaf, aku coba lagi ya. Gak ada apa-apa. Ini waktunya balas dendam. Kuatan angin. Apa itu? Wow, mereka gede banget. Ini tampaknya akan sulit. Terus bagaimana sekarang? Mereka gak boleh masuk dalam kerajaan. Segalanya akan hancur. Dan kerajaan ini akan berakhir. Leona, ayo cepatlah cari Jenderal Kara. Jack, ungsikan penduduk. Serahkan sisanya padaku. Kita berhasil, Harry. Syukurlah kalau begitu, Nyong takut gelap-gelap. Loh kok, keluarnya di sini lagi? Susah menggabungkan 4 kekuatan ini. Tahan. Agak lagi. Oh.
Pop. Paddle Pop. Oh, gak mungkin. Gak bisa dipercaya. Hampir saja. Maksudmu? Es krimnya. Maksudku Paddle Pop. Aku gagal menyelamatkan Paddle Pop. Dan sekarang es krimnya terkubur. Tanpa es krim, maksudnya tanpa dia kita tidak bisa mengontrol para monster elemen. Semuanya gak ada artinya lagi. Pemandangannya bagus ya. Hampir aja. Help! Awas! Pegang es krim air. Kalau kita serang mereka dengan elemen yang berlawanan, mungkin akan berhasil. Ide bagus. Kita bagi es krimnya ya. Aku ambil yang ini. Hati-hati. Filmnya seru, Terry. Jagoannya menang gak ya? Dicepetin aja tuh filmnya, Harry. Kekuatan tanah! Tanah! Ini akan menahanmu. Tambah debu. Dan lumpur! Tembak! Kekuatan air!
salah. Pasti ada yang kelupaan. Ah, dari tempat kelahiran elemen angin, Raja Alex menciptakan es krim angin untuk mengikat 3 kekuatan es krim elemajika lainnya. Oh iya, angin. Harus kuikat dengan es krim angin. Teman-teman, gabungkan semua kekuatan dan serang monster elemen secara bersamaan. Tanah. Air. Api. Angin. Berhasil. Jack, kau berkhianat. Tapi kenapa, Jack? Shadow Master. Apa? Ternyata kau sangat mudah ditipu, Pedal Pop Lion. Shadow Master. Cukup. Perhatian kalian sangat mengharukan. Captain! Awas ku hajar kau! Untuk menjadi pemenang, kau harus sungguh-sungguh menginginkannya. Deneb Roy Liu Otter. Imari Eukristam. Ya, akhirnya semua monster elemen dalam kendaliku. Dunia akan bertekuk lutut. Aku perintahkan semua kekuatan elemen. Api. Tanah. Air. Dan ini hukuman yang layak untukmu, Shadow Master.
monsternya, Pedal Pop. Liona, kita butuh es krimnya. Ayo cepat. Ayo kumpulkan. Kurang satu nih. Cepat, kita gak punya waktu lagi. Tapi yang satu lagi mana? Itu dia. Aku hampir dapat. Astaga. Katem! Dikit lagi. Dapat. Katem! Mereka harus dihentikan. Liona, konsentrasi ke es krimnya. Okay. Ayo. Ayo. Konsentrasi. Mereka terlalu kuat. Kita harus melakukan sesuatu. Mereka harus dikalahkan dengan sekali pukulan. Liona, satukan kekuatan elemen. Konsentrasi. Serang! Tunggu, kita kan juga maafin Katen. Kalian menjadi monster karena keserakahan para penyihir. Kami tidak dendam pada kalian. Kalian bebas untuk pergi. Yang aku harapkan, kalian mau membantu membangun kerajaan yang telah hancur. Tapi semuanya terserah kalian. Gimana? Bagus. Ayo terus, terus, terus. Hop, hop. Senangnya semua damai lagi. Iya ya, enak ya. Shadow Master gimana ya? Kayaknya dia jadi pajangan yang bagus di perpustakaan. Aku akan kembali. Iya, dia gak ada serem-seremnya ya, Terry. Iya, Harry, kita gak usah takut lagi. Ayo, Jenderal sudah menyuruh kita jaga toilet kerajaan. Aduh, mana bingung, oi. Kenapa disuruh jaga toilet? Emang toilet mau ada nyolong? Yang penting kan naik pangkat. Sebentar lagi kita bisa jadi Jenderal, Terry.